Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u bainal adhani wal istiqwal iqamati mustajabun. Fad'u. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibn Hibban an Anas. Kedua hadis menyatakan bahwa sebaik-baik doa adalah antara azan dan iqamah. Kata Rasul, mustajabun fad'u la yuraddu. Dikabul, diistijabah, dan tidak akan ditolak. Maka berdoalah di saat antara azan dan iqamah. Namun yang paling penting adalah kita harus selalu berdoa setelah azan selesai. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wa fadilah wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'thul maqam al-mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, orang yang tidak mau, tidak pernah berdoa dalam arti membaca doa azan, doa setelah azan, maka di akhirat orang itu akan tertimpa kebutaan dan ketulian. Karenanya bisa tidak bisa kita harus bisa menghafal, melafalkan kalimat doa setelah azan. Hadis yang ketiga, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal. Wa'alaikum bid-du'a. Rawahul Hakim ma'an Ibni Umar. Doa juga sangat bermanfaat untuk mempercepat kedatangan sesuatu yang menurut kita baik, menurut Allah baik. Begitupun sangat bermanfaat untuk tidak mendatangkan sesuatu yang jelek menurut Allah. Nah, jadi wilayahnya dua. Doa itu untuk sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, demikian pelengkap tentang kapan waktu yang paling bagus untuk beribadah. Selain waktu berdoa, maksud saya, selain waktu-waktu tengah malam, pada sholat, pada zikir, setelah baca Quran, dan lain-lain. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.